Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Honey badger atau rattle merupakan hewan berukuran sedang. Tidak berbisa, tapi cukup ditakuti oleh hewan lain di sekitarnya. Honey badger adalah hewan yang sangat sembrono, bersikap acuh, dan seakan tak punya rasa takut. Honey badger dinobatkan sebagai hewan paling berani di dunia oleh Guinness World Record. Penobatan ini sepertinya memang tepat mengingat perangai honey badger yang pemberani. Honey badger memiliki tubuh berukuran sedang. Hewan yang agak mirip dengan serpelai ini hanya memiliki panjang di kisaran 55 hingga 77 cm. Tingginya hanya di bawah 30 cm dan beratnya antara 9 hingga 16 kg. Honey badger memiliki gigi tajam dengan rahang yang kuat. Kakinya dilengkapi cakar yang panjang. Kulitnya tebal, ditumbuhi bulu yang kaku dan kasar. Honey badger bukan pemburu yang terlalu hebat. Dengan ukuran tubuh sedang dan kecepatan yang tidak terlalu tinggi, honey badger bukanlah ancaman yang menakutkan bagi beberapa hewan di sekitarnya. Tapi, mereka juga bukan hewan yang bisa dengan mudah disepelekan karena memiliki kemampuan untuk bertarung. Makanan honey badger cukup beragam. Mereka biasanya memburu hewan berukuran kecil, memakan telur dan bayi hewan lain, menyerang sarang lebah, menaklukkan ular berbisa dan ular piton, menembus sangkang kura-kura, memakan bangkai hewan, dan lain sebagainya. Dengan reputasinya yang cukup berandal itu, kebanyakan hewan akan berpikir ulang jika ingin bermasalah dengan honey badger. Mungkin saja mereka bisa mengalahkan honey badger, tapi dengan sifatnya yang agresif dan serangannya yang tak kenal menyerah, biasanya honey badger cukup aman meski berada di sekitar pemangsa. Tapi ternyata ada segelintir hewan luar biasa yang nyatanya mampu menaklukkan honey badger. Bukan hanya mengalahkan hewan pemberani ini, mereka bahkan memakannya. Siapa saja hewan yang mampu menaklukkan honey badger? Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hewan pertama yang mampu dan sering terlihat menaklukkan honey badger adalah macan tutul. Kucing besar yang satu ini memang dikenal sebagai salah satu pemburu terhebat di alam liar. Mereka memiliki mangsa yang sangat beragam, dan sebagian besar mangsanya adalah hewan yang sebenarnya dihindari oleh pemangsa lain di sekitarnya. Ada beberapa bukti yang menunjukkan macan tutul berhasil menaklukkan honey badger. Dalam video yang diunggah oleh Julio Schweller, seekor macan tutul pernah terlihat memburu honey badger di semak-semak. Dengan sekali serang, macan tutul berhasil menangkap dan menggigit honey badger. Tapi perlawanan dari honey badger cukup membuat macan tutul kerepotan. Setelah pertarungan yang cukup sengit, akhirnya macan tutul menang dan honey badger jadi menu makan siang untuk macan tutul. Dalam video lain, channel Jog Safari Lodge juga pernah mengunggah video yang memperlihatkan seekor macan tutul tengah menaklukkan honey badger di atas pohon. Pertarungan di malam hari itu cukup sengit karena honey badger terus memberontak dan memberikan perlawanan sengit. Tapi akhirnya honey badger takluk dan jadi santapan makan malam bagi macan tutul. Bukti lain berupa foto yang menunjukkan keberhasilan macan tutul saat menaklukkan honey badger juga terbilang cukup banyak. Sepertinya honey badger harus mewaspadai macan tutul karena kemampuannya yang tangguh. Meski menjadi salah satu hewan yang mampu menaklukkan honey badger, tapi beberapa kali macan tutul juga terlihat ketakutan dan kabur ketika mendapatkan serangan dari honey badger. Si Raja Rimba ini beberapa kali terlihat cukup menjaga jarak ketika berseteru dengan honey badger. Sepertinya singa enggan bermasalah dengan hewan berukuran sedang yang berani menyerang balik dan susah ditaklukkan itu. Selain ukuran mereka yang terlalu kecil jika dijadikan mangsa, resikonya yang terlalu berbahaya juga pastinya menjadi pertimbangan bagi para singa. Namun, bukanlah Raja Rimba namanya jika tidak bisa menaklukkan hewan lain di sekitarnya.
Jika macan tutul saja mampu, apalagi singa. Jika seekor gajah besar saja bisa ditaklukkan, apalagi honey badger. Singa tentunya memiliki kemampuan untuk menaklukkan honey badger. Beberapa kali singa terlihat memojokkan honey badger. Meski mendapat serangan balik, tapi singa bisa menaklukkan honey badger dengan gigitan yang mematikan. Sayangnya, ketika singa telah berhasil mengalahkan rattle itu, mereka menghadapi masalah baru. Kulit dan bulu honey badger terlalu keras dan sulit ditembus dengan gigitan singa. Hal tersebut membuat singa seakan kehilangan nafsu untuk memakan hasil tangkapannya itu. Sepertinya, singa harus memilih mangsa lain yang lebih mudah untuk dimakan daripada berurusan dengan honey badger yang sulit ditaklukkan. Mereka juga berani menyerang balik dan nyatanya susah untuk dimakan. Honey badger mungkin beberapa kali terlihat menyerang buaya. Mereka bahkan pernah terlihat tengah meneteng buaya kecil di mulutnya. Ya, honey badger mampu menaklukkan para buaya, tentunya yang berukuran kecil. Lalu, apakah buaya mampu menaklukkan honey badger? Tentu saja, mereka bisa melakukannya. Seorang fotografer bernama Sheila Grobler berhasil mengabadikan momen ketika buaya tengah menggigit honey badger. Berkali-kali, buaya coba memakan mangsa kecilnya itu, tapi sayangnya tubuh honey badger terlalu keras dan susah untuk dimakan. Sepertinya, buaya juga menghadapi masalah yang sama seperti singa. Mereka mampu menaklukkan honey badger, tapi kesulitan untuk memakannya. Satu lagi hewan yang mampu menaklukkan honey badger adalah hyena. Mereka memang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Terlebih, hyena memiliki rahang yang sangat kuat. Hyena bisa meremukkan tulang dengan mudah. Jadi, tubuh honey badger yang keras juga tentu bisa ditembus dengan rahang hyena. Memang cukup sulit untuk menemukan bukti penaklukan honey badger oleh hyena. Hanya ada sedikit foto dan laporan dari beberapa orang yang telah melihat momen langka itu. Sepertinya memang wajar jika hyena jarang mengganggu honey badger. Yang pasti, hyena enggan menanggung resiko berbahaya untuk coba menaklukkan honey badger. Apalagi mereka lebih ganas ketimbang anjing liar Afrika. Tapi dengan kemampuan hyena, tentunya mereka mampu untuk mengalahkan honey badger. Sepertinya hanya 4 hewan itu yang mampu mengalahkan honey badger. Tapi mungkin saja masih ada hewan lain yang mampu melakukannya. Admin percaya bahwa ular piton bisa melakukannya, meski admin belum menemukan buktinya. Tapi melihat pertarungan piton dan honey badger, nyatanya piton sempat hampir mengalahkan honey badger dengan belitan tubuhnya yang kuat. Andai saja cakal tidak mengganggu, mungkin saja honey badger tidak bisa kabur dan akhirnya jadi santapan piton. Sayangnya, takdir lebih memihak honey badger, sehingga ia bisa lepas dari belitan piton dan akhirnya malah berbalik menaklukkan piton. Sementara anjing liar Afrika mungkin bisa saja mengeroyok honey badger, tapi mereka juga akan kesulitan untuk memakannya. Jadi, daripada membahayakan diri, sepertinya anjing liar Afrika lebih memilih untuk tidak memburu honey badger. Sementara cheetah, cakal, dan pemangsa lainnya mungkin bukan ancaman berarti bagi honey badger. Karena selain kalah galak, mereka juga enggan berurusan dengan hewan keras kepala itu. Itulah sedikit informasi tentang hewan yang berhasil menaklukkan honey badger. Jika kalian punya info tambahan, silakan tulis di kolom komentar. Semoga informasinya bermanfaat. Makasih udah nonton, dan mohon maaf jika masih banyak kesalahan.